Hello, this is Senators. The name is RazeDude. Today we're gonna play a game called Little Nightmares Part 4. Jadi, without further ado, let's play the game. Do not waste any time, you know. I need a cup of tea because I'm so thirsty, you know. Alright. Ni kita dekat mana ni? Jabatan Pulau Pinang. Lari. Ui. Aku, itulah. Besar kot tempat ni. Aku macam tak logik lah. Siapa dia ni wujud sangat kecil. Tapi yang pelik ni apa, siapa ada tangga khas untuk budak kecil ni. Ush, ayat apa tu? Dia. Hello? Cahaya kebenaran! Cahaya kebenaran! Oh, cantik. Itu orang panggil cahaya palsu harapan. Macam mana ni? Cantik. Apa tu? Ui, takkan ada banyak lagi kot. Aduh. Tu dia. Kecilnya dia. Yang mereka tu apa benda tu? Bela lagi tak nampak. Ush. Apa benda aku masuk ni weh? Ni boot pun nampak macam boot pun tak. Hak tu nampak juga macam boot. Hak ni ni. Ini macam tangki water indah lah ni. Indah water. Water indah. Indah water. Kat ni tempat buang taik ni. Taik pun meleleh tu. Banyak sangat taik. Ui, apa benda? Semua pakai topeng. Tengok. Kau pakai topeng pak ah. Yes. We are enter the room. Hello. Is there anybody home? Wei, seram wei. Aku tak tahu wei. Op. Ni kena tarik. Tarik lah. Tarik, Cun. Apa hal tu? Macam giant dia tu. Hello. Okay, selamat. Tangan aku basah lah sebab tempat ni tinggi sangat. Ui. Boleh panjat ke ni? Orang tak nampak. Tak nampak pun lah, dia pakai topeng kan. Dia pun mana nampak apa dah. Budia siapa kat atas tu? Awak nampak macam China. China, bukan China. China punya, punya apa, pelakon pun. Ya Allah, jangan jatuh please. Jangan jatuh please. Hello, tempat lalu. Allah. Takkan chef tu lagi kot. Hello chef. Dia pun makan apa tu? Makan makanan lah Reza dude. Nak makan apa lagi? Tapi yalah makanan lah tapi nak apa? Cakap dengan diri sendiri. Nampak macam betat tu. Apa, apa makan lah. Jangan pedulikan si comel kuning ni. Udio, awak ni makan gelojoh. Depa ni tak pakai topeng ke? Kepala otak dia.
Aku palah otak dia. Weh, weh. Oh. Apa ni? Weh, weh. Weh, dia merangkak weh. Punya gelojoh weh. Ya Allah, apa tak ada benda ni nak makan dah? Ya Allah, apa tak ada benda ni nak makan dah kau weh? Jangan kacau aku. Ha. Ya Allah, depa gelojoh. Depa gelojoh sangat, ya Allah. Apa ni? Depa makan apa ni? Oh, hey, mushroom. Hello. Masuk ni. Allah. Aku tak tahu nak buat apa ni jap. Yo. Oh. Hai. Hey. Ya Allah, dia ni muka. Sabar lah Allah. Ay! Aku betul lah dia ni. Ay! Aku. Okay. Selesai masalah ku. Nak atas apa? Nak pergi mana ni? Yo, makan. Sabar sat. Ngucap weh, bismillah kau dak tu. Penuh setan kau tu. Atas tu ada lagi ke apa? Masuk bawah tu kot. Kot lah, tak tahu lah kan. Boleh masuk tak? Tak boleh masuk. Eh, tak boleh. Spotlight tu. Spotlight. Alah. 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 Hah. Nasib baik bang. Huh. Ui. Apa benda ni?
finally. Hey, aku terus. Aku terus. Alah. Ya Allah, selek masuk. Fuh, tu nasib gila weh. Tak tipu tu nasib. Hah, dia main berak pula. Dia main berak bang. Jamban, ya Allah, tai. Dah lah makan gelojoh berak pun tak reti. Aku pantang betul je. Jangan tengok memang tak. Tak reti je. Nak tak nak kena ni kot. Ha, kunci pula. Silap pergi masuk tandas hari. Tengok kat cetak. Kan tak function? Tak, aku rasa kena tarik mop ni kot. Pergi tengok tarik orang. Sekejap, kita nak buat apa ni sekejap. Sekejap. Eish. Jangan cakap kena baling lah. Gentle lah, jangan baling lah. Hai! Aduh. Sekejap, kalau kita baling kat sini. Aku tak tahu pula. Aku tak tahu pula. Oh gila game ni. Ni kalau aku tak tahu macam mana. Betul game ni. Boleh aku try. Tu kalau aku balik tisu macam mana. Oh boleh lah. Haa, asyik baik. Tu dia.
go. Let us down, let us down, let us down. Ya Allah. Apa ni? Weh, gentle aku tak ready. Aku tak ready, 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 aku tak ready. Bapa dia. Allahu Akbar. Sabak saya. Ampun ni gelojoh weh. Macam tak ada benda lain nak makan dah. My God. My God. Allahu Akbar. Yes. Oh, cepat. Cepat. Gila betul depa ni. Naya ada naya. Alamak. Sakit pula. Makan tikih pula. Tadi selamat geng. Gila kan ah. Pak gemuk tu dia gelojoh kan. Dia macam ada benda yang dah mati nak makan benda hidup. Depa ni manusia ke dak ni masalahnya? Alien. Tadi makan dah banyak, tak mau try makan sikit. Ya tu, hot dog. Nak. Nak. Yeay. Weh. Tu jenis kesian. Hot dog tak mau makan, nak makan mushroom ni. Bapak kesian. Aku tak faham lah dia ni. Aku dah takut lah. Dia ni, aku pun tak tahu dia ni manusia ke apa. Aduh, mak. Dental lah dia ni. Ni bukan sebarangan perempuan kecil ni. Ush, siapa pula? Baling tu kot noh nak naik lift. Ingat nak makan hot dog. Ingat nak makan hot dog. Dia pergi makan orang mushroom tu kesian weh. Hei. Saya masuk dulu. The guest area. Guest area. Tapi kesian lah mushroom tu macam tak boleh move on. Kesian. Ganah betul orang ni. Bukan orang tu. Ni little ni. Takpelah. Janji dia hidup. Macam tak logik lah alasan aku. Tempat apa ni? Tu dia, mata memahati. Illuminati bang. Ada kunci. Nampak sangat kita kena cari kunci, bro. Siapa pula nyanyi, bro? Seram tu. Ui, seram ah. Shh.
cermin pun pecah. Nak tengok muka apa? Oh, betul ya, muka dia pecah. Sebab tu cermin pecah sekali. Ya Allah, gambar tu pun seram. Aduh. Hello. Oh, belakang tu macam ada something lah. Belakang dinding. Sekejap aku try lompat. Sana lah bapa. Aku rasa macam something nak kena buat. Dia save tadi. Sat, aku rasa kunci ada kah sini? Sat. Aku rasa kunci belakang bantai. Tak silap lah, aku tak tahu lah. Aku nampak macam something kat dinding tu lah. Ni boleh buat apa ni? Oh, weh, boleh tolak. Allah, weh. Allah, kunci tu pergi melayang pula. Kunci pergi situ pula. Pompa tu mana? Hello? Wih, dia tak main. Tak, perempuan tu main tak? Mana orang tu? Perempuan tu mana? Perempuan tu mana? Ya Allah. Dia mana weh? Seram weh. Hello? Maaf, apa benda kotak?
Tak ada dah. Okay, Jun. Orang pecah dalam bilik, dia pergi keluar pasal apa? Jun, easy. Easy, my friend. Ah, bapak, bapak. Hah. Bapak hantu Jibun. Hah. Wow. That slap, my friend. That slap is very powerful. Sabar, sabar. Tak ingat apa, tak ingat apa. Tak ingat apa. Tak ingat apa. Hanya angsuran juga. Aku pun takut. Uff. Alah. Perangkap tak? Okay. Okay. Very, very interesting. Aku tak tahu apa. Gentle weh, nak buat apa? Aduh, dengar dia ni hantu pula. Aku ingat manusia. Aku ingat manusia biasa weh. Benda tadi. Oh, dia kena pikat cahaya kot. Tak tahu lah, tak tahu lah, tak tahu lah. Tension, tension. Oh, last lah. Okay. Okay. That's how we do. That's how we do. Ha. Huh. Okay. Belah-belah pula. Ha? Belah-belah pula. Ha! Right. That's how we do, my friend. Ambil cepat. Jangan buang masa. Ha? Mana pula?
That's how we do, my friend. Ambil. Mana? Hello? Ui. Allah. Aku nak kena pi kat dia ke? Right. Aku pi kat dia, psycho. Okay. Aku pi dekat benda tu dulu. Makan kot perempuan ni. Makanlah. Lapak. Kau. Wih. Kau ni. Wih, ni betul-betul kau ni. Si cilik ni bukan sekadar si cilik. Hello? Oh, menoy. Damn. Kau. Siapa ni? Aku dapat kuasa tu pula. Kau, apa ni? Ha, buat ni kacau aku. Oh, macam ni. Oh. Okay, the lady callers. Dapat achievement tu. Aku pun tercari-cari apa jawapan ni. Sekejap aku bagi jawapan. InsyaAllah kalau aku tahu lah. Kalau aku pandai. Ha, mushroom. Join. Join lah.
Dude, Sandides, aku rasa kan, dari segi apa yang aku faham, yang sekecil tu sejenis satu makhluk ciptaan orang jahat tu kan, makhluk tu dia macam dia lapar sangat lah, dia kena makan. Kalau dia tak makan, dia tak boleh hidup. Macam tu. Jadi orang yang hantu tu, yang perempuan tu yang kita try bunuh tadi tu, dia seorang yang apa, manusia yang bukanlah macam manusia yang ada kuasa, macam hantu sikit. Lepas tu dia nak hidup, dia kena makan. So dia kena makan orang. So sebab tu dia panggil orang yang besar-besar tu makan banyak-banyak. So orang apa, yang perempuan tu tawarkan makanan-makanan yang sedap. So orang-orang tu makan kan, orang tu makan lagi besar untuk badan dah cukup besar, gemuk untuk orang tu, yang hantu tu makan untuk hidup. Jadi apabila si kecil tu makan dia, dia dapat kuasa tu. So si kecil ni pula dia macam orang tu. Mungkin lah, dia macam dia kena makan, dia kena hidup. Dia kena hidup, dia kena makan. Berarti disebabkan dia ada kuasa tu, dia makan cara tengok orang tu lah, dia sedut macam tu lah. So dia kenyang. Bagi aku lah, banyak persoalannya tentang game ni. Tapi apa-apa pun, game ni seronok. Seram tu boleh tahan seram. Boleh tahan ke? Nak ikutkan, aku bukan seorang saja yang makhluk kecil dalam kapal ni. Padahal banyak. Itulah. Tapi apa-apa pun, kalau apa suka video ni, apa like, share dan komen dan bila apa pendapat tentang video ni. And insyaAllah aku akan buat video lagi. Tak tahu bila, tapi aku akan buat insyaAllah. Diberi masa, peluang dan kesihatan yang cukup. So I see you in the next video. Bye.